Kabel sepanjang kurang lebih 3 meter menggelantung di tengah jalan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu sore. Kabel itu diduga merupakan kabel optik yang terlepas dari gulungan kabel melintang di atas jalan. Ujung kabel hanya diberi tanda plastik agar kendaraan yang melintas tidak tersangkut kabel. Walaupun demikian, kabel itu tetap saja membahayakan pengendara, baik yang dari arah Kemang maupun dari jalan Ampera Raya. Hingga Sabtu malam, belum ada petugas yang membereskan kabel bertegangan tinggi tersebut. Kayaknya ini kabel optik ya? Kabel optik ya? Artinya masih ada arus listriknya ya, Bang? Bisa jadi. Nah, sejauh ini belum ada petugas yang terkait buat ini, Bang? Ya. Kurang tahu, udah tapi, Bang. Kemarin udah ya? Kemarin sih udah. Kemarin udah. Emang kan kemarin kayak gini juga. Nah. Cuman udah dibenerin, ada lagi kelantungan lagi, nyangkut lagi mungkin. Kemungkinan keseret yang mobil atau gimana? Mobil gede sih biasanya. Pengendara dihimbau berhati-hati saat melintasi jalan ini sambil menunggu perbaikan dari petugas. Okta Bari melaporkan untuk NET.